Viral di media sosial, sebuah motor yang digunakan sebagai ojek online terbakar di kawasan stasiun Bekasi, Jawa Barat. Kebakaran ini sempat membuat lalu lintas di lokasi tersendat. Ya, Mesa, api membakar seluruh bagian motor yang digunakan sebagai ojek online di depan perlintasan kereta api di dekat stasiun Bekasi, Jawa Barat. Belum diketahui penyebab dari kebakaran ini, namun kejadian ini sukses membuat kepanikan. Sejumlah pengendara berusaha menjauh agar tidak tersambar kobaran api. Akibatnya, kemacetan di lokasi kebakaran tidak terhindarkan. Sejumlah pengemudi ojol berinisiatif untuk melokalisir lokasi kebakaran sambil menunggu petugas datang. Kejadian ini pun viral di media sosial dan sukses menjadi sorotan warganet.